Challenge for good di joget TikTok jamet kubro dong. Ih, gak akan. Mau dia donasi berapapun gak mau. Gak penasaran siapa yang request. Mau yang request presiden, aku gak mak. Opa Jimin BTS. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Ngapain sih tuh pocong? Iya, aneh banget. Simpulnya dibentuk kerucut gitu segala. Kayak orang bodoh, ih. Emang lagi ulang tahun apa? Jir, main TikTok ternyata. Aje. Duh, samperin tuh Bang Bakso, malu-maluin dunia persetanan aja. Iya deh. Eh, pocong, ngapain sih joget-joget cringe kayak gini? Nggak malu apa sama dunia persetanan? Eh, Bang Bakso, hehehe. Lah followers pada rame request video TikTok terus sih, Bang. Wih, followersmu udah 100 ribu. Iya dong, kalau Abang Bakso ikut makin seru nih. Bisa terkenal, malah laris loh Bakso Abang. Tapi gak bisa nyalahin juga sih. Bulan ini sepi banget. Pada stay at home semua gara-gara virus corona. Gak ada hiburan orang-orang buat ditakutin. Kunti. Sorry aku main TikTok mulu. Sepi korban sih belakangan. Padahal sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kita juga mau dibelenggu kan. Makin gak ada hiburan. Iya, dulu paling seneng nakutin sebelum Ramadan. Refreshing maksimal sebelum di lockdown sebulan penuh. Hei, lihat, di situ ada orang jualan. Lah, iya, kok baru lihat ya? Asik, korbanku ini. Enak aja, aku juga mau nakut-nakutin dia. Ayo, barengan aja rame-rame. Kita semua lagi krisis korban. Lumayan, hiburan sebelum Ramadan. Ya, setuju. Yuk, ayo. Shh, diem. Dengar deh, ada yang nangis. Ya, aku lapar. Wah, anakku udah bangun. Sabar dulu ya, nak. Jualannya bapak belum banyak yang laku. Ini aja, minum air putih. Terus bobok lagi ya, biar laparnya berkurang. Ini gara-gara bos ayah dulu jahat ya. Pakai PHK-PHK segala. Jahat ih. Enggak, nak. Sekarang itu memang masa-masa sulit, termasuk ke pengusaha juga. Mereka kalau jualannya sepi kan juga nggak bisa bayarin pegawai dan karyawan. Ya, namanya hidup selalu ada cobaan. Makanya sekarang ayah coba jualan, harus tetap berusaha. Sudah, tidur dulu ya nak. Nanti untuk makan, ayah coba pinjam ke warung deket rumah. Iya ya. Aduh, siapa yang ngeres bawang ini? Iya,
kasihan banget. Harusnya kita setan, super tega. Sekarang cengeng. Abang Bakso ini sejati banget. Lihat momen sedih gitu, biasa aja, super tega. Aduh Kunti, Abang Bakso ini yang paling cengeng. Itu, lihat aja, bola matanya sengaja dicopot biar gak kelihatan kalau nangis. Coba kalau dipasang. Iya, gak usah buka-buka rahasia kamu, Cong. Tuh, kan? Ya ampun, iya, ih cengeng banget. Gak usah nakut-nakutin mereka ya. Pas susah gitu, kasihan juga. Iya. Gimana kalau bulan ini kita nakut-nakutin terpuji? Bikin yang beda gitu, kreatif kayak penggalangan dana ala hantu. Gimana itu caranya? Jadi kita sebar ke sosial media untuk teman-teman hantu tentang acara penggalangan dana. Yang menyumbang bisa men-challenge kita di sini untuk melakukan sesuatu yang fun. Dan korban-korban kita kali ini dipilih yang masih bandel keluar rumah nongkrong bareng pas masa pandemi corona. Ide bagus. Ya udah yuk mulai story. Heh, apa ini? Story dari teman-teman di Indonesia. Ada yang bales dari Kuchi Sake Onna Jepang. Challenge for Kunti. Aku mau dia nakut-nakutin orang di kamar mandi cowok. Hah? Waduh, kok di toilet pria sih? Kan malu. Kunti, Kunti, ayo dong. Sudah ditransfer juga nih sama Kuchi Sake Onna. Iya, aku jalanin. Challenge for Pocong, aku mau dia nangkut-nangkutin orang yang diikat kakinya. Jadi gak bisa kabur walau ketakutan. Jah, mas, belum juga aku nongol. Cemen. お前はもう死んでいる。 Aduh, malam ini duit sudah habis sama sekali. Mau kasih makan apa ya buat anakku besok? Suara apa itu? Duh, malam-malam gini. Sus, siapa di luar? Gak ada orang. Lalu, suara apa ya tadi? Hah? Ini? Sembako. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Siapa ya orang baik yang kasih ini ya? Hei, terima kasih banyak. Siapapun bapak ibu di sana, akhirnya kami bisa makan. Alhamdulillah. Wah, kali ini feelingnya beda ya.
lumayan bahagia juga, bisa bantu orang yang membutuhkan. Iya, jadi ikut bahagia. Boleh deh, nanti kapan-kapan kita bantu-bantu orang lagi ya. Sembako yang lain udah dibagi juga kan? Pas deh, sebentar lagi waktu kita dibelenggu tiba. Masih ada request terakhir nih. Challenge for Kunti, joget TikTok jamet kubro dong. Ih, gak akan. Mau dia donasi berapapun gak mau. Beneran gak mau. Gak penasaran siapa yang request. Mau yang request presiden, aku gak mak. Opa Jimin BTS. Berhasil kan ideku? Ya, gak sia-sia. Kita bikin akun palsu Jimin BTS.